salam mesra dari saya Teacher Maggie. Berjumpa lagi kita pada video baru saya pada hari ini, di mana sangat bermanfaat kepada orang-orang seperti saya yang suka download gambar-gambar secara buka dari Facebook. Okay, selalunya saya suka download gambar-gambar yang ada lembaran kerja yang boleh saya gunakan untuk mengajar dalam kelas. Okay, katakan dalam album selalunya bila sesuatu album itu ada mempunyai 100 image. Bayangkan kalau kita nak download satu demi satu memang akan mengambil masa yang lama. So dengan cara ini kita boleh download keseluruhan 100 gambar tersebut dalam beberapa saat sahaja. Jom kita tengok. Okay, ini adalah paparan Google Search saya. Di sini saya akan search untuk Chrome Web Store. Chrome Web Store. Okay, kerana saya nak tambah extension ini. Okay, tekan kat Chrome Web Store. Okay, di bahagian search, kita search untuk Down Album. Down Album. Ejaan dia adalah D-O-W-N-A-L-B-U-M. Down Album. Enter. Okay. Ini adalah extension yang saya masukkan. Okay. Yang ni saya dah edit. Saya dah dah tambah dalam Google Chrome saya. Sebab tu dia tunjuk edit. Kalau tak, selalunya dia akan tulis add to Chrome. So, di sini kita tekan add to Chrome. Then kita agree to the extension added to the Chrome. Lepas tu kita dah boleh guna dah. Di sini saya sudah edit. Okay, kita bukan sahaja download gambar-gambar daripada Facebook. Boleh juga download gambar-gambar dari Instagram, Pinterest, Twitter and selebihnya. Okay, sekarang saya tutup ini. Extension tersebut yang ada di sini. Saya dah save, saya dah pin dah atas toolbar saya di Chrome browser ini. Okay, sekarang saya nak tunjukkan caranya. Okay, sekarang saya pergi ke Teacher Collection website Facebook ini. Salah satu Facebook yang selalu saya suka tengok post-postnya. Okay, di bahagian sini saya tekan ke foto kerana saya nak fokus kepada download gambar. Okay, saya pilih album. Okay, saya pilih album yang boleh pilih mana-mana album, tapi saya pilih album yang ada 10 gambar sajalah. Boleh download banyak. Ini saya nak tunjuk dalam tutorial ini, so saya pilih yang album yang ada 10 gambar sahaja. Okay, ini adalah album tersebut. Okay, selalunya kalau dulu sebelum saya kenali extension ini, saya akan tekan satu gambar demi satu gambar untuk download secara manual. Tapi selepas saya dah kenal dengan extension ini, caranya sangat mudah nak download semua. Okay, sekarang saya tekan pada extension tersebut. Down album. Okay. Okay. Yang ni satu pop-up menu akan wujud. Saya tekan kepada normal. Okay, kita tunggu dia tengah loading. Okay, semua gambar tersebut dah ada di sini. Okay, 10 gambar tadi dah ada di sini. Yeah, okay, kita belum download lagi ya. Okay, sekarang saya akan tunjukkan cara download. Kita hanya perlu press control, button control di keyboard, button control dan S sekaligus serentak. Okay, di sini saya akan press control S. Okay. Okay. Dia akan, kita boleh pilih folder mana kita nak save gambar-gambar ini. Okay, sekarang saya dah save. Kita boleh rename gambar folder ini. Okay, di sini saya just ambil nama puzzle 1 to 10. Okay, then saya save. Okay, sekarang saya nak check sama ada gambar itu dah download atau tak. Okay, saya pergi ke File Explorer.
Yes, dah save dalam folder saya di sini. Kesemua 10 gambar tersebut. Senang kan? Sangat mudah caranya. Okay. Okay, sekian sahaja sharing saya pada hari ini. Kalau cikgu-cikgu suka video saya ini, cikgu jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Bye-bye. Take care. See you.